wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Bang Islah Bapang, channel seputaran budidaya laba. Oke, video kali ini akan membuat video tentang telur lovebird yang ada di luar, guys. Gak tahu kenapa kok ada di luar ya. Tadi saya lihat itu ada di luar, tapi saya lihat di gelodoknya ada juga, guys. Tapi saya solusinya ya, ambil telur yang di luar itu terus masukkan ke gelodoknya, guys. Tapi ada dua resikonya. Yang satu, resikonya lovebird itu akan stres dan mungkin ya memakan telur semuanya. Dan yang kedua adalah dia akan mengeraminya sampai nanas. Tuh, tadi ada dua ya kendalanya ya, atau ketentuannya nanti ada dua. Jadi Anda kalau berani Anda masukkan telurnya, tapi kalau Anda tidak mengambil resiko yang kedua, maksudnya resiko yang pertama, jadi Anda nggak usah. Kalau saya ingin membuat eksperimen ya, jadi telur lovebird yang di luar itu saya rami dengan lampu 5 watt, guys, tanpa termostat, tanpa termostat. Jaraknya kurang lebih dari telur itu 10 cm ya, kurang lebih 10 cm seperti ini ya. Nanti kita lihat perkembangannya ya seperti apa. Jadi ini masih hari pertama ya, tapi kayaknya kurang ke bawah kayaknya. Kalau lihat dari hangatnya sudah cukup ya. Kita coba aja ya nanti ya. Ini eksperimen pertama saya untuk mengerami telur lovebird dengan lampu 5 watt tanpa inkubator. Tapi ya ada tapinya. Kalau tanpa inkubator, tanpa termostat maksudnya. Tapi ya ada tapinya. Pintunya jangan ditutup full, kan? Jadi ditutup seperti ini. Jadi dia suhunya tetap stabil. Gitu. Tapi kalau menggunakan termostat harus ditutup full, ya. Dan nanti akan mati sendiri, kan? Seperti ini. Karena ini saya akan membuat eksperimen pertama tanpa termostat. Jadi kita lihat aja nanti ya perkembangannya seperti apa. Oke. Oke, sekian dulu video kali ini. Nanti saya akan lanjut dengan video selanjutnya, apakah dia embrionya berkembang atau tidak ya. Kita lihat saja nanti. Oke, sekian dulu. Disambung lain waktu ya. Kalau nanti berkembang nanti saya video lagi. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe. Subscribe guys ya channel ini agar Anda tahu video saya selanjutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.